Nah ini kita langsung lompat juga. Tembak. Kita lompat lagi guys. Ingat guys, kalau kita semakin sering kena guys, tembakan kita itu semakin dilanjutin guys. Halo para siswa, selamat datang di kelas BSB sama gue Ucup, mentor kalian menuju pencerahan. Nah di video kali ini gue akan nunjukin momen-momen misi-misi seru di game Sleeping Dogs. Nah berikut ini adalah misi terseru urutan pertama menurut gue ya. Nah oke okay guys, nah ini adalah salah satu misi paling seru juga guys dari game Sleeping Dogs ya, dimana kita akan mendatangi makamnya Paman Po guys. Nah sebelum itu kita jemput Jackie dulu dari penjara guys. Kita jemput dulu Jackie. Nah ini Jackie ya guys ya. Oke, kita jemput Jackie guys. Ini bro guys, bro. Yeah, I'm okay. I got lucky. Someone convinced Ming's brother to say it was alone. Was that you? Nah, ini si Jackie guys. Jackie itu adalah teman yang membawa kita masuk ke lingkaran mafia guys. Jadi ini perannya sangat baik banget buat si Wei Xian guys. Untuk menjalankan tugasnya ya. Nah, ini Uncle Po. Nah, Uncle Po itu adalah ketua tertinggi dari geng mafia di Hong Kong guys. Jadi ada deretan ketua. Nah, di mana ketuanya lagi yaitu Paman Po, Uncle Po itu guys. Oke, okay, nah kita langsung ya. Kita langsung ambil baju dulu guys. Jadi kita ambil jas untuk datang ke pemakamannya. Nah, untuk itu gue akan skip dulu sampai nanti ke toko tersebut, oke? Okay? Nah, oke okay guys, ini kita sudah sampai di tokonya ya. Kita langsung ambil guys. Kita langsung ambil baju untuk datengin ke makam Paman Po. Nah, ini ada orang-orang yang lagi cek ukuran. These are the latest. Perfect for you. Oke, okay. Nah kita buat Jackie dan si Wei Xian guys. Elegant but not too flashy. Oke, okay. Ayo kita sudah siap. Nah di sini kita langsung aja guys. Kita langsung ke pemakamannya Uncle Po ya. Nah, karena jalannya agak jauh, kita akan skip juga sampai di pemakaman. Nah oke okay guys, di sini kita sudah sampai di pemakamannya Uncle Po ya guys. Nah di sini kita sama-sama seluruh anggota dari mafianya Uncle Po guys. Ini berdoa ya guys ya. Memberikan penghormatan terakhir ke. Nah, ini Uncle Po yang rambutnya putih ini guys. Oke. Nah, ini lagi di tengah-tengah penghormatan terakhir. Nah, tiba-tiba nih kita ini guys. Diserbu sama geng mafia 18K guys. They're here to make a show. Or maybe to start a fight. Nah, ini ya. All the Sun On Yi leaders I hear in one place. I don't think they expected the police to be. Ada Pendru guys, ini ada bos kita guys di polisi ya guys. Happy to see the cops before. Hey, where the fuck is Sonny? Nah, Sonny, Sonny adalah anggota geng kita guys. Nah, Sonny ditangkap guys. Nah, Sonny ditangkap guys. I've been looking forward to this moment for a long time. Yes, and it will make you look so good to your bosses. They might even pat you on the head like an obedient dog. Right up until the time that I walk. Nah, ini ya. Ditangkap Sony ya guys ya. Sama Pendru guys. Don't get your fancy shoes all muddy. Tangkap sama boys. Polisi guys. We got what we came for. We're leaving. Hey, you. You can't do this here. It's a fucking funeral. Nah, ini. Goddamn police. Why don't you show some fucking respect? Nah, ini dia dilema ya guys ya. The 18K are about to dilema karena dia seorang polisi dan juga seorang mafia, harus milih siapa dulu. And anyone who stays here deserves everything they get. Oke guys, memang kurang aja nih guys, padahal di makam ya, makamnya Kopo. Oke, kita diserang ya guys ya sama 18K guys. Musuh mafia kita guys. Oke guys, kita kasih tahu guys, pelajaran guys. Jangan mencari masalah. Nah, kita lompat guys. Kita arahin ke sini. Headshot terus guys. Headshot. Nah kalau dia headshot ini makin lama guys. Kalau dia headshot ini makin lama guys. Animasi slow motionnya ya. Kita tutup senjata di sini. Di sini kita langsung lompat. Headshot lagi.
kita langsung siap-siap. Nah, di sini nih guys, di sini yang lumayan berat nih. Nah, ini kita langsung lompat juga. Tembak. Kita lompat lagi, guys. Ingat, guys, kalau kita semakin sering kena, guys, tembakan kita itu semakin dilanjutin, guys. Nah, tembak. Oke, di sini, guys. Nah, ini terakhir, guys. Oke, kita dapat senjata lagi, peluru lagi. Kita langsung lari ke sini ya. Nah, di sini kita diserang ya. Sama 18K, 18K. Kita diserang sama 18K, guys. Oke. Nah, di sini kita tembak lagi, guys. Oke. Oke, ini rame ya. Oke, kita lompat lagi. Oke, di sini guys. Tembak pak punggungnya guys. Nah, kena lagi guys. Kita reload. Oke, ada di sini guys. Lompat guys. Headshot. Waduh, ini gagal headshot guys. Buru jatuh. Gak apa-apa. Kita lewat sini. Jadi ini lagi di makam tapi kita diserang ya guys sama Ethan Case. Dia enggak ngerti ini guys. Enggak ngerti momen-momen yang lagi gimana nih. Nah. Langsung guys. Oke, kena. 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 Oke, kena guys. Headshot guys. Di sini kita tembakin ini. Kayak meledak guys. Oke, dia turun. Nah, meledak ya guys ya. Kita pakai ini guys. Nah, lompat ke sini. Nice, gitu guys. Gitu caranya guys. We can't let this go on. We have to deal with 18K. 18K ya guys ya. We need a plan. Kita lagi penghormatan terakhir ke Uncle Po guys. Kita diserang. Kita beri pelajaran ke 18K. Nah, ini Big Smiley memperebutkan ini ya guys ya, untuk dia langsung jadi pemimpin tertinggi pengganti Uncle Po guys. Gitu. I am the strongest. Yang terkuat. Harus menjadi pemimpinnya guys dari mafia Hong Kong ya guys ya. Perhaps temporarily. We should go. Sementara mungkin. We need to have a proper election. Nah, Bibi yang tahu ya guys kalau misalkan si Big Smile ini jahat guys. You a woman talking of cold. You should never been allowed to be Sun On Yi. But I was. And my contribution to this organization has been significant. With respect. I have to agree with sister. Nah, kita dukung ya. We need to restore stability in Bijian guys. Karena kalau sampai Big Smiley jadi pemimpinnya itu berbahaya banget. Our tradition. You've only been on Sun Onyi for a short time. Masih ini ya. Masih baru katanya. Apa yang ngomongin tradisi Sun Onyi ya? Oke, untung kita didukung terus ya guys ya. We'll have the fucking election. Ini, jadi kita akan voting guys siapa yang akan jadi pemimpin dari mafia Hong Kong guys. Jadi harus tetap ada tradisi voting gitu. Nah, ini ya. Nah, kabur ya. Pergi dia guys. Si Big Smile. Ya, videonya sudah habis guys. Tapi nggak apa-apa, nggak usah nangis. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!